Hok ni comel je dok. Arus balloon sini yang berhak mahal. Mari kita tengok houseboat ni. Ini apa ni? Oh ni park parking dia Zik. Park parking dia. Oh tu comel. Warna putih tu. Mahal tu beribu rasa tu. Ha. Ha ni pun okey lah. Depan ada lagi. Kita sekarang berada di tempat parking houseboat. Tengok tali nak pergi kat houseboat. Okay. Okay, tu jambatan di Tasik Panding. Tasik Panding ni. Henti ya, Royal Balloon. Okay. Okay, nampak dah nombor telefon dah. Hak mana nak pergi? Yalah. Nak terang merasa berada di houseboat. Okay, bermalam di Tasik Panding. Okay, contact lah nombor-nombor ada situ. Okay. Tapi kalau nak puhati, ambil ni warna putih. Nampak dia apa puhati dah. Memang puhati. Dengan besar, dengan selesa. Memang puhati. Ambil lah nombor tu. Ha, nak terang rasa. Pemalai di houseboat saling pati teragi lah. Dia lah dengan dia berapa harga. Pengalaman saya pemalai di houseboat kini pun memang, orang kata memang tenang jiwa kita kalau kita berada di tasik je lah. Tak ada gangguan bunyi, hanya ada bunyi-bunyi binatang je. Memang tenang jiwa kita. Kita nak jawab seisu. Ada setengah orang kata houseboat ni dia sedut air kat dari tasik. Tapi okay, kita tengok pada situasi sini, dia ada sepaik ni. Masa dia parking, dia isi air apa semualah. Okay, lepas tu ni tempat angin kat tu depan houseboat. Okay, bunyi air tengah ada isi apa semua. Okay dah. Okay. Jadi, erti kata lain, air taki dalam houseboat adalah bersih. Okay.